3, 2, 1. Oke, okay. Oh, 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 oh. Full body. 3, 2, 1. Kenapa di baju ni? Lepas lama berdiam, Adi Ashraf akui Amelia Henderson wanita paling istimewa. Teka-teki mengenai hubungan pelakon Adi Ashraf dan Amelia Henderson terjawab apabila pasangan itu kembali menjalin hubungan cinta. Memetik harian Metro, Adi menyifatkan Amelia wanita paling istimewa di hatinya dan berharap hubungan mereka akan lebih serius. Amelia sangat-sangat baik. Kami pun sangat rapat dan sudah kenal lebih 2 tahun. Saya tak tahu dia, tapi saya sangat serius mengenai hubungan ini. Ya, sangat selesa. Sebelum ini pun kami pernah jadi teman istimewa dan senang cerita, kami kembali bersamalah, katanya. Bagaimanapun, Adi tidak mahu peminat meletakkan harapan kerana bimbang ia tidak menjadi seperti yang diharapkan. Saya tak nak buat sesuatu kerana mereka, peminat. Hal ini jadi sebab kami betul-betul mengenali sesama sendiri dengan cara yang betulah. Tapi tak salah pun untuk mereka berharap dan kalau tak jadi, jangan sedih atau apalah. Kami buat yang terbaiklah untuk diri kami masing-masing, katanya. Dalam pada itu, Amelia berkata Adi sentiasa berada di sisinya dan dia berdoa agar hubungan mereka akan kekal biarpun sebagai rakan karib. Saya memang akan sentiasa menjadi peminat terbesar Adi. Saya harap apa-apa pun, kami akan kekalkan hubungan antara kami selama-lamanya. Ini kerana, dia sentiasa ada untuk saya, begitu juga saya untuk dia. Terus terang, itu pun sudah cukup untuk kita harapkan daripada kawan-kawan yang kita ada, katanya. Terdahulu, hangat diperkatakan apabila Amelia dan Adi memuat naik perkongsian seperti patah hati sekaligus mengundang spekulasi ramai bahawa mereka sudah berpisah. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.